Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak saudara-saudara kita bahwa di antara manusia begitu banyak yang masih lupa, lalai dan tak mau datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Iza azanu muazin fi yaumil jum'ah, ketika azan dikumandangkan oleh muazin pada hari Jumat, haramun amal, diharamkan untuk berbuat apapun kecuali datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menyesal ketika suara azan itu diterbangkan oleh angin, masuk suara tadi ke dalam celah-celah jendela di kamar-kamar ruangan rumah sakit. Suara tadi masuk terus sampai ke lubang telinganya, terus masuk sampai ke dalam gendang telinganya, dan pada akhirnya suara tadi masuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Masuk ke dalam lubuk hati, meleleh air mata setetes demi setetes, menyesal karena ingin datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ingin datang salat Jumat berjamaah, ingin mendengarkan khatib berkhutbah, tapi apa daya dan upaya, badan yang tak lagi punya daya dan upaya, badan yang lemah kaku terbaring di atas tempat tidur di dalam ruangan kamar rumah sakit, tak ada lagi daya, akhirnya menyesal. Kenapa dulu di waktu sehat tak mau datang memenuhi panggilan Allah, meneteskan air mata ketika dulu badan ini kuat, ketika badan ini masih bertenaga, ketika suara masih menggelegar, ketika badan ini masih berdiri kokoh, tapi tak mau datang memenuhi panggilan Allah. Lam tarji'al ayyamul lati madat, hari yang telah berlalu tak akan pernah diulang kembali, karena itu masa lalu. Maka hari ini ada orang yang tak sakit, hari ini ada orang yang tak punya kesibukan apapun, tapi hatinya masih belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masih sibuk dengan urusan dunianya, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dia masih sibuk dengan segala urusan untuk mencari nafkah, dia masih sibuk dengan urusan lambungnya. Kenapa hari ini kita takut mati? Kenapa hari ini kita bekerja siang malam? Siang malam kita bekerja tanpa kenal lelah, tidak lagi mengenal rumah, tidak lagi mengenal tempat kita beribadah, karena kita masih ada rasa cemas dan takut di dalam hati. Takut tak makan, takut lambung kosong, takut lagi anak istri tak makan, takut lambung anak istri tak penuh. Ini yang membuat kita jauh dari Allah, tetapi mengejar dunia ini begitu dekat dan begitu kencang. Maka oleh karena itu, apa yang dijanjikan oleh atasanmu sehingga engkau tak mau datang memenuhi panggilan Allah? Apa yang dijanjikan oleh anak istrimu sehingga engkau begitu mudah tidak datang ke rumah Allah pada hari Jumat ini? Apa yang dijanjikan oleh dunia ini kepadamu sehingga engkau tak mau lagi datang memenuhi panggilan yang paling mulia ini? Hari yang mulia, Sayyidul Ayam. Pada hari yang mulia ini ada satu ibadah yang dititip beratkan di atas pundak kita masing-masing, salat Jumat.
yang telah diwajibkan bagi seorang laki-laki yang mengaku beragama Islam dan berbalik dan berakal. Ini semua kewajiban kita. Apa yang dijanjikan dunia? Apa yang dijanjikan anak istrimu? Apa yang dijanjikan atasanmu sehingga engkau tak mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak minta seperti ini setiap hari. Allah tidak mewajibkan kepada kita ini setiap waktu, tapi Allah hanya minta kesempatan itu diberikan untuk Allah hanya sekali dalam sepekan. Andaikan sekali sepekan ini pun kita tak sanggup datang, andaikan sekali yang sepekan ini pun kita tak mau datang, bagaimana agaknya panggilan yang 5 kali dalam sehari dan semalam? Inilah letak keimanan seorang manusia. Bagaimana nanti akan kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Padahal umur yang kita pakai, padahal rizki yang diberikan Allah, padahal kesehatan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semua itu tak pernah dipergunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari Jumat yang mulia ini, pada hari yang begitu agung ini, kita langkahkan kaki dari rumah, kita ayunkan tangan dengan niat suci karena lillah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat bercampur dengan apapun karena kita datang bukan sebagai tamu kehormatan. Hari ini bapak datang, hari ini saudara-saudara datang ke rumah Allah ini. Ingat, kita datang bukan sebagai tamu kehormatan. Kita datang bukan sebagai tamu agung, tamu undangan. Kalau tamu, kita akan disambut dari luar pintu. Kita akan persilakan masuk di atas kursi sofa yang mewah, duduk di atas itu. Tapi hari ini bukan sebagai tamu, tapi hari ini kita datang memenuhi panggilan dari Sang Khalik, pencipta kita. Kita ini hanyalah makhluk, kita ini hanyalah ciptaan Allah, kita ini hanyalah hamba Allah yang datang memenuhi panggilan Sang Khalik untuk beribadah, mentakarubkan diri kepada Allah. Makanya kita datang tidak pernah disambut, makanya kita datang tidak pernah dipersilahkan masuk, makanya kita datang tidak dipersilahkan duduk di atas kursi sofa yang mewah. Kita duduk di lantai, duduk di bawah, lutut berjumpa dengan lutut, betis bertemu dengan betis, dan pada sujud pun kita menundukkan kepala, jidat kita yang paling tinggi kita tempelkan ke lantai. Kita ucapkan di saat itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Dia yang paling layak disembah. Kita ini hanyalah makhluk yang lemah. Kita ini hanyalah ciptaan Allah yang tidak berdaya. Kalau bukan tanpa Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah seonggok tanah yang dirubah Allah, ditiupkan ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhihi. Seonggok tanah yang dibentuk lalu ditiupkan ruh ke dalam tanah tadi sehingga menjadilah makhluk yang bernama manusia. Hari ini makhluk itu dengan petantang petenteng, dengan begitu leluasanya berjalan di atas bumi Allah ini, tidak mau datang memenuhi panggilan Allah, sehingga dengan jabatannya dia kuasai semua yang ada di dunia, bahwa dia lupa bahwa semua itu datang dari Allah. Ada saatnya kita harus datang memenuhi Allah, harus datang menyembah kepada Allah, menandakan kita ini makhluk. Apapun jabatan dan profesi kita hari ini, tentara kah, polisi kah, bupati kah, pejabat kah, pengusaha kah, itu semua adalah profesi kedua kita. Profesi yang pertama kita di atas dunia ini hanyalah hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka pada hari Jumat ini kita dipanggil oleh Allah datang untuk memenuhi panggilannya sebagai tanda bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini hanyalah seonggok bangkai yang busuk. Kita ini hanyalah segumpal tanah. Kullu min Adam wa Adam min turab. Setiap kamu berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. Kita berasal dari saripati tanah, dari atas tanah. Ada hari ini kita berada di atas tanah, tapi sampai pada masanya kita akan berada di bawah tanah. Ada masanya kita tercipta dari tanah. Hari ini kita berada di atas tanah, jadi penguasa di atas tanah, menjadi orang kaya di atas tanah, menjadi orang paling perkasa di atas tanah. Tapi sampai pada masanya kita menjadi seonggok bangkai yang busuk yang dikembalikan ke asal mula jadinya,
menjadi sebuah tanah, akan masuk ke dalam liang lahat, dihimpit oleh tanah, atas bawah tanah, kiri kanan bawah tanah. Itu semua menandakan kita akan bercampur, hancur berkeping dengan tanah itu. Tanda kita mulai kembali ke asal mula jadi, akan disantap oleh santapan cacing tanah. Itulah kita hakikatnya manusia. Maka hari ini, kalau ada orang yang belum terpanggil untuk datang memenuhi panggilan Allah, banyak-banyak berdoa. Semoga hatinya dipanggil oleh Allah, dibukakan pintu hatinya, sehingga dia datang ke masjid, dia datang memenuhi panggilan Allah. Paling tidak sekali sepekan ini jangan pernah ditinggalkan. Karena dunia ini tak lama, saudaraku. Dunia ini hanya sebentar, saudaraku. Dunia ini hanya tempat kita tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Mahwa dunia ini tempat kita bercocok tanam. Dunia ini tempat kita berladang. Ini lahan diberikan Allah untuk bercocok tanam. Apa yang akan kita tanam, itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hari ini kita tanam padi, insyaallah padi itulah yang akan kita bawa mati. Andaikan yang kita tanam itu adalah kebaikan, amal ibadah, amal soleh, jalan mencari ridha Allah, itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini andaikan yang kita tanam itu adalah rumput, andaikan yang hari ini kita tanam duri, benak, itulah semua yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Andaikan yang kita tanam ini adalah kekufuran, kekafiran, keingkaran, kemunafikan, itu semualah yang akan membawa, yang kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman percaya bahwa ada hidup setelah ini, setelah kematian akan ada kehidupan. Kita orang beriman percaya bahwa hidup ini adalah fase perjalanan yang panjang. Dari alam ruh turun masuk ke dalam alam rahim, dari alam rahim turun masuk ke alam dunia, dari alam dunia akan turun masuk ke dalam alam kubur, dan fase rute perjalanan terakhir kita adalah alam akhirat. Hari ini kita berada di tengah perjalanan, saudaraku. Hari ini kita berada di tengah perjalanan. Sekarang ibarat seorang musafir berjalan jauh, capek, lelah, letih. Akhirnya kita berhenti di bawah pokok kayu yang rindang. Melepas penat dan letih itu, selama berapa lamalah agaknya kita melepas penat dan letih itu, selama itulah kita hidup di dunia ini. Kita ini singgah. Ini bukan pulau akhir daripada sebuah perlayaran. Ini bukan adalah pulau tempat kita akhir bersandar di dermaga ini. Tapi ini adalah pulau tempat kita singgah semata. Sampai pada waktunya, sampai pada masanya. 60 tahun itu paling lama. Kalau ada pun lebih, 70 sampai 80 itu bonus dari Allah. Dan akhirnya perjalanan akan kita lanjutkan. Ada perjalanan yang lebih panjang dari ini. Ada perjalanan yang lebih gelap dari ini. Ada perjalanan yang lebih penuh dengan duri dan batu daripada perjalanan yang hidup di dunia. Maka andaikan hari ini kita hidup di dunia menjadi orang yang paling susah, orang yang paling hina, jangan bersedih, karena itu hanya bersifat sementara. Tapi andaikan hari ini bapak semua kita hidup mulia, hidup dengan bergelimangan harta, dihormati orang, ditakuti orang, disegani orang, jangan bangga bahwa itu semua akan berakhir, bersifat sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana yang kekal? Yang kekal dan abadi itulah akhirat. Kampung tempat kita terakhir pulang kembali. Dari mana kita diciptakan, dari situ kita akan kembali. Maka hari ini kalau kita menjadi orang miskin, hari ini kita hidup di dunia penuh dengan ujian dan cobaan, diuji oleh Allah dengan penyakit tahun menahun tak pernah sembuh, diuji dengan Allah dengan kemiskinan, susah, melarat, itu semua tak akan membuat kita sedih. Jangan pernah bersedih, karena itu semua adalah ujian yang bersifat sementara. Maka jangan pernah berbangga dengan mendapatkan dunia ini, dengan harta, dengan usaha, dengan kekayaan, pangkat dan jabatan. Itu pun akan kita tinggalkan, hanya bersifat sementara. Kita datang seorang diri dan kita kembali menghadap Allah dengan seorang diri. Kita datang ke dunia ini, diciptakan Allah dalam keadaan paling miskin, tidak punya apa-apa, datang tanpa pakaian, dan pada akhirnya
sekaya-kayanya orang akan datang menghadap Allah dengan 5 lapis kain kafan yang tidak dijahit ujungnya. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah wahai saudaraku, melalui mimbar Jumat ini kita kembali mengetuk pintu hati kita masing-masing bahwa ini semua bukanlah akhir dari perjalanan, bahwa dunia ini bukan tempat kita terakhir, bahwa nanti kita akan mati lalu ditanam orang ke dalam tanah. Apakah itu selesai? Tidak wahai saudaraku, ada perjalanan yang panjang dari ini. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan semasa hidup, itu akan semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.